Jadi gini Mbak ya, perlu kami sampaikan ke warga dan lain-lain, mohon bantuan bahwa memang nampaknya kalau saya dulu kan ya juga ngurusi masalah apa ini COVID-19, bulan saya ngurus itu, nampaknya kita sampai kapanpun kita nggak tahu. Kalau perbedaannya memang satu kemarin itu 25% itu pun dari lembaga maupun siswa belum istilahnya belum ada keharusan yang mutlak wajib kan itu. Tapi yang ini SKB 4 Menteri memang mengamanahkan untuk Kapkota melaksanakan PTM. Tapi di situ ada klausul bahwa Kapkota harus mengevaluasi dengan kondisi aman. Nah, aman ini pemikiran kami, makanya waktu implementasi itu kita pakai pola 100% untuk tahap pertama minggu ini kita pakai shift. Shift 2 shift. Jadi 2 shift itu jam 7 sampai jam 8.30 misalnya itu SD, yang itu jam 6.30 sampai 10.30 untuk SMP misalnya seperti itu. Nah, ini harapan apa ya, memang ada tahapan-tahapan itu yang saling bisa belajar, edukasi, baik guru juga agak keberatan. Soalnya apa, kalau nanti 100% itu masuk bersamaan, guru ini kan berat. Harus memantau prokes 40 anak. Nah, pertimbangan Pak Wali, pertimbangan kami, ada MKKG, ada apa ini MKKS, ada KKG, ada K3S, itu pertimbangannya kita pakai shift tadi. Soalnya apa, nanti guru mantaunya itu tidak berat, siswa dalam proses adaptasinya juga tidak berat. Soalnya apa, anak didik kita ini lain, ini kan sekolah dasar, kan bukan sekolah menengah. Kalau menengah atas mungkin kemandiriannya lain, kan itu, mungkin seperti itu. Jadi kalau amanah di SKB 4 Menteri, yang di keharus atau wajib vaksin itu hanya untuk tenaga pendidiknya. Jadi bapak ibu guru, bunda-bunda PAUD itu wajib. Tapi untuk anak didik itu kita tidak ada ketentuan yang mewajibkan masuk tatap muka itu pakai swab atau vaksin. Tapi Mbak, ini kita sudah proses, khususnya yang SD kelas 5 ke bawah, ini sudah proses. Dan alhamdulillah semua jajaran, baik itu dari TNI Polri, hari ini itu di Takmiriah, kita sudah melaksanakan vaksin. Itu harapannya nanti bisa berjalan, itu paralel. Kan itu bukan berarti tidak ada ketentuan, kita terus tidak melaksanakan. Ya tetap antisipasi-antisipasi yang terbaik untuk keamanan lah ya. Keamanan anak didik itu tetap kita jalankan, contohnya vaksin. Biarpun di ketentuan tidak ada, tetap vaksin jalan ini. Dan targetnya nanti yang menetapkan teman-teman Dinkes. Ini sudah jalan, di SD sudah jalan, insya Allah. Alhamdulillah untuk Surabaya harapan kita bismillah, mohon doanya nanti Senin itu semua. Jadi SD, SMP semua di semua sekota Surabaya. Ini barusan ini saya sudah koordinasi teknis pelaksanaan di sekolah Zoom sama barusan selesai dari teman-teman kepala sekolah SMP Negeri Swasta. TK PAUD TK ini juga ini setelah ini mungkin saya mau sosialisasi ke teman-teman kepala sekolah SD Negeri Swasta. Harapan kami memang nanti ada persamaan visi bahwa nanti itu PTM memang jalan yang terbaik untuk anak didik kita. Soalnya apa? Makanya kita buat tahap juga nanti meyakinkan orang tua. Orang tua ini kan itu kan, makanya pesan tadi kemarin beliaunya pesan Pak Wali itu tetap izin orang tua. Soalnya apa? Kondisi anak didik kita tidak tahu, lain dengan yang SM menengah ke atas. Kayaknya yang tahu persis kondisi anak kan orang tua. Lah, selain itu nanti yang masuk mudah-mudahan nanti itu tapak demi tapak punya keyakinan bahwa dengan kondisi saat ini Kota Surabaya level 1 itu yakin mempercayakan kembali putranya ke sekolah kan itu dengan PTM itu. Jadi kan gini, untuk varian baru ini kan ada Omikron dan lain itu, kita tetap menjikapi perkembangan-perkembangan itu tetap kita koordinasikan dengan teman-teman Dinkes. Kalau nanti mudah-mudahan ya ini sampai bulan ini, mudah-mudahan mohon doanya warga Kota Surabaya nanti kan tetap stagnan seperti ini. Soalnya apa? Harapan kita nanti itu orang tua betul-betul yakin. Kan itu,
Beliau itu kan mesti mendengarkan secara umum dulu, Mbak. Secara umum, oh ini anak Omikron, kan gitu, wes heboh, kan gitu. Tapi tetap nanti saya evaluasi satu minggu itu, juga sekolah nanti bisa mensosialisasikan ke orang tua kondisi saat ini perkembangan COVID di Kota Surabaya. Ini salah satu, nanti bagaimana orang tua siswa ini, anak didik ini yakin, oh ini mudah-mudahan yang terbaik untuk putra-putrinya. Tadi Bapak bilang evaluasi, tahapan evaluasi seperti apa? Tapi tahapan evaluasi kita nanti, Bu, Mbak, nanti kita laksanakan dengan semua komponen. Ada teman-teman PGRI, ada teman-teman pengawas, ada teman-teman Dewan Pendidikan, yang nanti mungkin kita akomodir. Nanti kira-kira, contoh kecil kan gini, makanya tadi biar guru itu nggak berat. Contohnya, apalagi anak-anak SD, itu pakai masker yang terbiasa daring, itu di rumah kan bisa-bisa nggak pakai masker tuh. Tapi nanti kalau di sekolah, kalau tadi tidak dibuat sip, dia kan berat, Bu, teman-teman mengingatkan, Mbak. Nah, tapi dengan jumlah mungkin kalau 40, datang sip 1 itu 20 misalnya. Itu kan dia lebih mudah mengingatkan. Dek, nak, masker ya dipasang. Satu. Yang kedua, mengingatkan progres yang berat lagi, nanti maskernya itu jangan tukar-tukaran ya, antar temennya. Itu kan sulit, itu proses edukasi. Kan gitu, Mbak. Nah, terus lagi mungkin yang fatal lagi yang perlu diperhatikan teman-teman guru tadi saya sampaikan, khususnya makan dan minum. Kita itu kan, anak-anak itu kan jiwa pedulinya tinggi ke temannya, bawa minum dari rumah dibekali masing-masing. Tapi, pas waktu itu ada temannya yang minumnya habis, minta pok. Nah, ini kan juga menjadi pertimbangan-pertimbangan. Oleh sebab itu, mungkin yang terbaik, shift itu yang terbaik. Jadi, selama untuk pendidikan dasar ini, untuk edukasi, terus nanti bertahap dievaluasi sama pengawas. Kondisi anak-anak di sekolah sudah terampil, kan gitu kan, Mbak? Sudah terampil, sudah di prokesnya. Kalau pulang nggak sampai kerumun, langsung pulang, dijemput orang tua. Terus misalnya tadi Pak Mas dan lain itu, lah, minggu depannya kalau memang sudah evaluasinya memenuhi syarat, dan kita koordinasikan teman-teman epidemiologi, persakmi, kalau sudah bisa memenuhi kondisi Surabaya tadi, insya Allah mungkin kita tidak pakai SIP. Masuk pagi semua yang SD SMP, tapi iya itu biar tidak saling memberatkan. Jadi jangan sampai program ini tuh memberatkan guru atau memberatkan orang tua. Makanya ada izin biar tidak memberatkan orang tua. Kita buat sip biar gurunya ya tidak berat, siswanya adaptasinya juga mudah. Dan anak-anak ini sudah hampir 2 tahun tidak masuk di sekolah, tidak paham betul lingkungan sekolah, tidak paham betul misalnya kondisi bagaimana proses pembelajaran di dalam ruang kelas. Ini itu, nah adaptasi dulu, gitu ya.